Janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Ini maksud yang ada di dalam ayat 70 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ayat 70 ni dan 77 Suratul Qasas. Alhamdulillah, kita masuk satu guguh besar di dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungi dengan seorang manusia yang kaya raya, angkuh, takabur, berasa diri dia lebih. Namanya Qarun. Cuba kita perhati tengok makna dia dulu deh. Lepas tu kita tengok huraian dia setelah lagi. Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Ia sepupu dengan Nabi Musa. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Nota kaki 1327. Oleh kerana golongi hartawan dari kaum kafir musyrik. Dia hurai ni, hurai cium yong dengan orang kafir musyrikin Mekah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak hubung semula dengan kisah Qarun. Lagu mana? Oleh kerana golongi hartawan, iaitu orang ada harta banyak dari kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka. Ya goliknya orang kaya ni, dia berasa boleh buat belaka dengan sebab dia kaya. Dia kecek orang dengar. Gapo-gapo hak dia nak buat, dia berasa seni bagi dia dengan sebab dia ada harta benda. Maka mulai ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kisah Qarun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka. Nak tiap lagu mana, wallahu'alam. Kita pun tak tahu ke dah. Orang atas dunia ni, sekarang ni lah, siapa yang paling kaya sekali. Tapi di catat di dalam apa? Rekod. Manusia yang kaya atas muka dunia seperti apa? Elon Musk, Bill Gates dan lain-lain lagi. Dia kaya pun kaya dengan turakit dia, dengan barisan dia yang dia ada gotu ada gani, masya Allah. Lepas tu dunia pun pakai ada buat statistik lambdap ti 1, 2, 3, 4, 5 sehingga setengah-setengah negara adanya orang yang kaya, gotu kaya dengan harta benda, dengan kereta banyak, istana besar, kakah mah banyak, gotu gani dan sebagainya. Masya Allah. Tapi Allah bubuh nama seorang manusia di dalam Quran, iaitu Qarun. Cuba kita tengok, dengar pula deh. Allah Ta'ala ayat
Tetapi Qarun yang zalim itu akhirnya telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala bersama-sama dengan segala harta kekayaannya. Masuk di dalam ayat semula. Dan kami telah mengurniakannya dari berbagai-bagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya sungguh menjadi beban yang berat untuk dipikul oleh sejumlah orang yang kuat sasa. Maknanya, orang yang gagah-gagah nak akad anak koci pun Masya Allah berat. Nanti kita tengok dalam tafsir lagu mana dengan ayat ni. Berlaku sombongnya tetap kalau kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Ini maksud yang ada di dalam ayat 70 ni. Cuba kita tengok tafsir. Qarun ni adalah sepupu Nabi Musa. Dia anak pak sedara Nabi Musa. Berkata Ibnu Juraij, Qarun ni bin Yashar bin Qahith. Manakala Nabi Musa ni Musa bin Imran bin Qahith. Cuba kita gambar ni Qahith. Lepas tu Honing kok balik kok Nabi Musa, iaitu Imran ayah dia, lepas tu Musa. Qahith turun ada Honing Yashar, lepas tu pergi kepada Qarun. Jadi Qarun dengan Nabi Musa ni adalah sepupu. Sepupu ni ya kira kaum kerabat. Waris-waris yang dekat. Tersebut di dalam tafsir juga. Katanya Qarun ni asal dia orang miskin. Tapi yang pandai kaih kok tu kaih kok ni hijau wak go tu wak go ni serta dia pergi mitok dengan Musa. Eh Musa tolong doa. Biar aku kaya. Nabi Musa nasihat kepada dia, tak apa dah. Sekadar ni pada dah. Boleh makan, boleh duduk. Tapi dia mitok juga. Nabi Musa pun doa kepada dia. Mitok dengan Allah Ta'ala. Akhir sekali, Masya Allah. Kau kaya, kau banyak. Sehingga anak-anak kunci Qarun ni, diikat. Tak sejuk jadi cabut. Duk rata-rata, dia kena ambil kulit nate. Kulit nate, hok di apa? Dibuat molek. Supaya tali tu. Mari cucuk. Ha tu gitu. Buat daripada kulit nate. Sehingga apabila dimuat di atas bagol ataupun di atas nate ni. Kalau ni puluh ekor nate ni. Ni puluh ekor hema. Ataupun setengah-setengah ayat katanya uta. Ni puluh ekor ni tak habis lagi anak koci dia. Masya Allah. Ini selalu kita ada dengar sama orang. Kaum dia nasihat kepada dia. Hei Qarun. Jangan kamu takabur. Jangan kamu angin. Keluarlah zakat dan sedekahlah harta benda mu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang bermegah dan takabur. Qarun ni dia pasti orang kecek kasar. Setiap kali apabila dia kecek, nampak katanya dia tunjuk diri dia lebih daripada orang. Tu setelah dia kaya dengan harta benda yang sangat banyak. Kaum dia nasihat pula kepada dia. Ayat 77 ni. Dan tuntuklah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Ni nasihat ni. Maknanya menggunakanlah harta benda mu untuk peredah dirimu di dunia dan dapat kesenangan kebahagiaan sikit lagi di akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia. Ni nasihat belakang ni. Nasihat daripada
kaum Nabi, kaum dia, iaitunya Qarun, jangan kamu lupa nasibmu di dunia, iaitunya apa yang Allah Ta'ala beri harus kepada kamu, boleh makan, boleh minum, pakaian, tempat duduk, nikah. Sebab mung kena bui kepada habuwe, mata, telinga, tubuh, badan, kepada keluarga mung, kepada semua anak bini mung, mung kena bui. Ning termasuk di dalam semua ajaran yang ada di dalam Islam pun lagu itulah. Kita ni, kalau misal katanya kita ada harta benda banyak insyaAllah, jangan siapa ke kita tak keluar zakat, tak sedekah. Tubuh badan kita sendiri pun jangan nampak katanya tua kaya tapi pakai serabat, nampak cari hak ni tuhan dia tak kena juga. Orang yang walaupun samatha ataupun renuh diri, tawaduk, tapi kena kena pakai juga pakai ye, nah makan-makan pun jadi nampak katanya ni Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bukan katanya boleh beli makan ni, boleh makan sedap-sedap, tapi duk makan nasi air situ. Saya misal itu nasi, pagi nasi air, tengah hari nasi air, malam nasi air. Sebab apa tu? Saya nak waktu beg duit nak makan hak harga mahal sikit ya. Saya nak waktu beg. Ini cek katanya orang pasal-pasal itu, orang yang tomok halobor kepada harta benda, nak paruh, nak paruh, nak paruh, taruh-taruh. Sampai ke diri sendiri nak makan, nak pakan, nak minum, nak gapo pun kupik kedekuk. Ha ni cer ni. Orang jenis pasal ni tersebut di dalam Quran, tersebut dalam tafsirnya orang yang terlalu kikir dia panggil. Kikir artinya orang yang kedekuk. Istilah bahasa Melayu saya selalu duk sebut dah, orang tak hidung masing. Orang tak hidung masing. Tu istilah bahasa Melayu orang yang kupik kedekuk bakhil. Qarun pula getulah juga. Nak banyak. Sehingga harta gedong dia, gedong harta benda ni, Masya Allah, terlalu banyak. Dia taruh sikit, 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 sikit. Sehingga dia bubuh dalam gedong tu, dia koci. Bubuh dalam gedong, bila penuh, dia koci, koci, koci. Dia sendiri pun apabila tengok anak koci dia terlalu banyak, dia berasa heret. Ih, banyaknya anak koci aku. Nanti siapa siapa begitu mu. Lalu itulah kaum dia, dan termasuknya Nabi Musa nasihat kepada dia, tak si jadi Qarun ni terlupa habuwe dunia dan terlupa kepada akhirat. Nah, dia ada terjemuh nota kaki 1328 alik bawah ni, yakni berusahalah mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada kepadamu itu, dengan mengerjakan amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Dalam pada itu, janganlah pula engkau melupakan bahagiamu dalam dunia untuk merasai kesenangan yang halal sebelum dapat menikmati kesenangan yang kekal di akhirat. Ha, gitulah. Kita pun lagu itulah. Allah Ta'ala beri kesenangan, kebahagiaan sikit sebanyak, maka kita guna sit hak kita. Hak kita tu kita guna di dunia. Nah, setengah-setengah orang alhamdulillah lepas pada dia keluar zakat dah, dia sedekah dah, dia boleh buat haji, boleh buat umrah, dia boleh tolong pula orang-orang yang berhak terima pertolongan. Lepas tu dia nak pergi jalan round dunia. Islam tak ada lagi. Jangan faham katanya orang jalan negeri tu negeri ni, oh perhabis duit, sedekahlah molek duit tu. Sungguh katanya ulama ada bahas dalam bahagian ni. Orang katanya orang hok gi Mekah acak-acak kali. Ni saya baca dalam kitab belakang ni. Orang hok pasal gi Mekah. Duk dia-dia gi Mekah. Buat apa tu? Buat umrah, buat haji, buat umrah, buat haji. Ulama katanya orang hok pasal buat haji hok sunat dah. Bukan wajib dah atas diri dia. Hok dia duk gi nanak kali nanak hari, nanak kali dia duk gi tu bukan bawa orang gi dah. Tapi saja-saja puah gi, sepuah-puah gi. Tu haji sunat. Ulama royak katanya ambil duit tu cuba pergi buat untuk prayut kepada orang ramai. Long tun ko. Nah, ataupun sedekah, tolong bantu orang-orang fakir miskin dalam negeri, luar negeri yang banyak lagi perlu kepada bantuan dan pertolongan. Ha gitu.
Tapi ada juga keperluan kita. Misal katanya kita orang ada duit. Insya-Allah kita semua dah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu doa yang Nabi ngajar. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Ni doa kita minta supaya kita mada dengan benar hak halal, maknanya ya Allah, we jadi cukuplah rezeki yang memberi kepada aku ni benar-benar hak halal. Patu we jadilah aku ni kaya dengan sebab limpah kurnia yang memberi kepada aku, alhamdulillah. Ini doa yang Nabi ngajar supaya kita minta kaya. Tapi kaya kita jangan takabur. Jangan angin. Jangan kecek megah. Jangan tunjuk lagak kita. Katanya kita ni, apabila ada harta banyak gotu-gotu ni, kita nampak tinggi daripada orang ramai. Ini tak boleh. Kita kena tawaduk, kena rendah diri. Lepas tu, masuk di dalam ayat ni pula dah. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ni orang nasihat kepada Qarun belakang ni pada waktu tu. Dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Ha, tu Allah alam lah. Qarun giwak gapo tu di atas muka bumi pada waktu tu. Iaitunya boleh jadi Allah alam dia buat maksiat. Tak? Untuk buat kerusakan di atas muka bumi. Aila takun hammataka bima anta fi an tufsida bihi fil ard wa tasi'u ila khalqillah. Jangan kamu duk azal duk apa duk tak kuamwang untuk nak ambil harta benarmu nak buat kerusakan di atas muka bumi dan nak buat karuk terhadap makhluk Allah Taala. Ni pesan ni daripada kaum dia ataupun Nabi Musa wayak kepada Qarun pada waktu tu. Nah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kita kena ingat tak? Dua kali ni Allah Ta'ala sebut, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Dan satu lagi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang yang berbuat kerusakan. Ini dua kali sebut ha Qarun. Masya Allah. Saya apa ni, bila tengok kepada ayat ni, gamalah katanya Allah Ta'ala bui fakir, miskin dan kaya kepada orang ni munasabah dengan keadaan keduduk ke orang. Kalau kita tengok dalam tafsir, pada awal-awal tafsir Ibn Kathir, Ibn Kathir ia rakyat dalam awal suratul Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia kata kan setengah-setengah orang Allah Ta'ala wikayo kepada dia. Tak boleh orang ni kalah dia jadi orang miskin. Boleh jadi apabila dia jadi orang miskin, dia tak supa ketika dia kaya dulu. Dulu dia boleh bagi sedekah, boleh wi zakat kepada orang gotu gani-gani. Tapi apabila dia miskin, boleh jadi dia rusak dalam hidup. Ni orang kaya hak molek lah. Orang kaya hak molek, hak murah hati. Supa juga setengah-setengah orang Allah Ta'ala wi miskin kepada dia, molek bagi dia daripada dia jadi orang kaya. Sebab apa? Dia duduk dalam keadaan miskin ni, boleh semaya, boleh mengaji, boleh pergi ke masjid, jadi orang berjuruh, jadi orang tawaduk. Tak kedai katanya dia jadi orang kaya. Boleh jadi tak supa dah hidup dia ketika dia jadi miskin dulu. Ini sebab tu kita kena syukur. Allah Ta'ala beri kepada kita kaya ataupun miskin ataupun sederhana. Bukan kaya sangat, bukan miskin sangat. Alhamdulillah, kena syukur banyak. Terima kasih kepada Allah. Itulah yang lebih molek sekali. Lepas tu, kaya untuk nak gue jadi kaya tu, tu tak ada lagi. Ini kita kena pakat yamrab katanya. Setiap orang pakat nak kaya belakang. Tapi jangan lupa kewajipan kita hak asah. Iaitunya kena jadi hamba Allah yang baik, yang berjuruh, yang soleh dan solehah. Itulah dua ayat dah dengan huraya agaknya panjang sikit pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik di atas muka dunia dan kita boleh duduk di dalam syurga belaka dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.